Presiden Joko Widodo memanfaatkan libur Natal 2017 dengan berjalan-jalan bersama cucunya Jan Etes ke Taman Safari hingga ke Botani Square. Tidak hanya mengajak cucunya bermain, Jokowi juga menyempatkan diri untuk bermain basket di salah satu pusat permainan anak. Setelah berwisata ke Taman Safari Bogor yang dilanjutkan dengan makan bersama keluarga, agenda liburan Presiden Jokowi saat libur Natal kemarin adalah bermain bersama sang cucu. Sang Presiden pun mengajak cucu satu-satunya ke Botani Square dan bermain di area permainan anak. Jokowi mengajak cucunya bermain di kolam pancing mini dan naik pesawat putar. Tidak hanya sang cucu, Presiden juga terlihat asik bermain dan berusaha memasukkan bola basket ke dalam keranjang. Setelah puas bermain, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk membeli alat pisau cukur di salah satu toko, baru setelah itu Presiden kembali ke Istana Bogor untuk beristirahat. Tim iNews melaporkan.